Ini Hobbit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Hobbit. Hobbit. Anjing paling keren, paling ganteng, paling the global human. Oke, jadi hari ini bakal bermain game Subnautica Below Zero, teman-teman ya. Waduh, ini adalah game yang sudah Hobbit nanti-nantikan, teman-teman. Udah Hobbit tunggu-tunggu kehadirannya, akhirnya hari ini sudah full release ya, teman-teman ya. Jadi kita udah bisa mainin ya kan. Untuk Subnautica yang pertama itu, yang season pertama itu Hobbit ada mainin, cuman Hobbit nggak bikin jadi konten, teman-teman. Sayang banget ya kan. Aduh, pokok ceritanya yang Subnautica pertama itu kita jatuh di sebuah pulau yang kayak isi alien-alien gitu ya kan. Terus kita disuruh kabur, kita buat roket terus kabur, udah selesai gitu ya. Cuman yang kedua ini Hobbit nggak tahu nih kenapa kita jatuh lagi di pulau alien ini, dan kali ini pulaunya tuh pulau es, teman-teman. Waduh, jadilah langsung aja deh, Hobbit udah penasaran banget, kita start a new game, teman-teman. Jadi Hobbit benar-benar belum cobain ini game ya kan. Oke, ini ada beberapa nih, survival, freedom, hardcore atau kreatif. Oh, kita akan survival aja karena Hobbit suka banget tema survival ya kan. Waduh, wih, sudah lama sih tidak bermain game-game seperti ini ya, teman-teman ya. Ini Hobbit udah tunggu dari kapan-kapan dah. Dari lama banget itu masih belum full rilis gitu ya kan. Udah banyak banget yang minta Hobbit mainin, cuman belum rilis sepenuhnya. Hobbit nggak mau main dulu gitu. Kita tunggu keluar semua baru ya kan. Oke. Oh, udah kita tekan tombol apapun. Set. Oh, ini dia teman-teman. Oh. Oh, apa nih? It is to me. Wait. Oh ya, ngomong-ngomong, katanya karakter kita kali ini tuh cewek ya, kalau nggak salah ya. Oke. Okay. Gonna miss you. Oke, okay. I miss you too. I miss you. Kita jatuh kawan-kawan. Waduh. Kalian bisa lihat, ada meteor, ada meteor. Hati-hati. Unkuno world pressure. Kita jatuh di dunia yang kita nggak tahu itu dunia apa, teman-teman. Wih. Oh my god, amat. Aku terjatuh. Tidak. Aduh. Selamat, masih hidup. Tenang aja. Baru main nih meninggal lagi, enggak lucu. Oke. Kabur. Meledak. F8 tuh ripet tuh. Oh, pintu enggak mau kebuka. Tenang. Kabur. Welcome to 4546 feet. Enjoy your stay. Wih, ada. Asli teman-teman. Jadi kalau di season pertama Subnautica yang pertama, teman-teman ya, kita tuh main benar-benar kayak full di laut gitu ya kan. Tapi kali ini kita kayak di darat gitu ya kan. Dan wow. Oh, itu ada sesuatu, teman-teman. Ada 257 meter itu kayak parasut, kayak supply gitu kali ya. Dan kita nikmati aja perlahan dulu, teman-teman. Karena yang Hobbit suka dari game Subnautica itu ya, itu pemandangannya yang benar-benar nggak biasa gitu ya kan. Kayak bisa lihat nih. Wih, kayak bisa lihat tuh. Kenapa? Tuh, kayak bisa lihat tuh, teman-teman. Kan unik banget gitu ya kan. Tanamannya aja kayak gitu loh. Wih, keren asli dah. Oke, kita harus ke sana dulu dah sepertinya ya. Ini berbahaya nggak sih ya? Tapi kalau dilihat-lihat sih berbahaya, teman-teman, tanamannya ya. Ngeri kali kayaknya. Kayak nggak senang kali dilihat aku lewat gitu loh. Yaudahlah, kita bakal ke sini dulu. Widih. Kalau di Subnautica yang pertama, teman-teman, itu ada makhluk buas ya kan. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Tapi yang kedua, Ben nggak tahu makhluk buasnya itu bakal jadi makhluk seperti apa modelnya ya kan. Oh, ada apa ini? Ikan kah? Oh ya, ini ikan masih. Ini sama ikannya bisa dimakan kalau nggak salah ya. Jadi kita di sini tuh bener-bener makan pur ikan-ikanan aneh-aneh, woi. Oh my god. Oh, kita kayak pakai baju penyelam gitu ya. Aduh, jatuh, Bos. Oke lah, berenang saja dah. Ada batas nyawanya nggak? Oksigen kita yang mana sih? Oh, itu. Oke, ada teman-temannya. Kita hati-hati. Oh, ini dia markas pertama kita nih. Tunggu, sabar. Wih, keren asli, teman-teman. Keren. Sungguh. Keren banget kawan-kawan ya. Wow, kayak bisa lihat di dunia bawah lautnya tuh bener-bener cakep, nggak ada obeng. Oh, ini dia. Oke, masuknya mana? Oke, ini dia.
Woohoo! Found the drop pod. Okay, jadi ini kalau nggak salah buat barang-barang gitu ya, found the drop pod. Okay. I'm sorry about you, sister. Apa nih? Ini alat-alatnya. Okay, sama teman-teman. Jadi equipmentnya dengan materialnya itu hampir sama dengan yang season pertama ya. Ini masih mirip-mirip dah kalau nggak salah. Okay, cuma Obit tuh agak lupa gitu loh. Obit dan main yang pertama tuh udah lama banget teman-temannya. Well, Sam, I guess I might as well gather some tools. Ini inventory, okay, ini buat nyimpan barang. Ini buat barang di sini teman-temannya. Nih kita buat barang tuh di sini buatnya. Okay, tuh ada copper segala macam. Terus kita bisa buat banyak banget ini perlengkapan darah. Terus ini apa nih? Waterproof locker, okay. Terus apa lagi? Ini panjang banget kawan-kawan, mau bacanya capek. Ini ceritanya nih. Ah, kalau mau baca silakan dibaca ya teman-teman ya. Ini ada banyak banget nih pesan-pesan. Ya ampun, banyak banget pusing kepala saya nih, boy. Nanti dulu. Intinya kita harus keluar lagi dulu teman-teman. Nikmati dulu dunia kita ya kan. Widih. Ini kalau enggak salah ikan-ikan kayak gini bisa ditangkap dah. Ada beberapa ikan yang bisa kita makan teman-teman nih kalau enggak salah nih. Nih. Tawar-tawar, dekatin, tangkap. Kok gak bisa ya? Oh ya benar tuh kan? Tuh. Benar kan? Obit bilang api. Cuman di sini kita harus hati-hati ya. Napas kita panik banget teman-teman. Kan bisa lihat yang O2 di samping kiri itu napas kita ya. Dan kalau gak salah kita bisa ambil equipment yang lain. Ini ada sesuatu nih. Kan bisa lihat nih. Oh ini material nih. Nih. Oh tapi kita belum punya ini nih. Buat apa tuh namanya? Buat kayak mendetek-detek gitu ya. Api namanya lupa Obit tuh. Scanner gitu teman-teman ya. Nih. Oke, batu ya itu ya. Ya enggak sih, batu aja. Kan titanium siap. Titanium kawan-kawan, sabar. Ini kalau darah masih apa nih napas masih pendek, belum pakai bajunya itu enggak enak banget teman-teman. Dikit-dikit banget darahnya. Udah habis ini apa nih? Kita ambil aja dulu kalau yang bisa kita ambil ya. Ini bisa enggak? Aneh-aneh banget gitu bentuknya ya kan. Sabar, kita cari dulu material-material yang kita butuhkan teman-teman untuk bertahan hidup. Ini apa nih? Oke, buat ikan lagi nih. Cat bladder fish apa nih? Ambil aja dulu. New creature discovered. Oke. Sabar, darah kita dikit lagi tuh. Tuh, kita juga bisa lapar teman-temannya, hati-hati ya. Kita bisa lapar, bisa haus. Jadi kita butuh makan dan butuh minum. Kalau nggak salah sih dapatnya gampang banget dari ikan-ikan ini doang bisa kita makan nih. Kalau nggak salah nih, lupa saya juga ini. Bodoh amat, kita cari equipment dulu pokoknya. Ini kalau nggak salah rumput juga bisa diambil tuan. Selanjutnya kita butuh apa lagi ya? Ini apa nih? Ini nggak bisa di, nggak bisa nih. Sabar. Dikit dulu, selalu kita. Keren banget dunianya asli ya. Dan itu kita tahu yang jalur-jalur itu tuh api teman-teman nih. Ini nih yang jalur-jalur ini nih. Biasanya itu ada sesuatu gitu loh. Sabar. Kita lihat dulu deh apa yang kita butuhkan untuk membuat barang-barang pertama kita. Sabar, masuk dulu kita. Tuh kan buat makan ya teman-teman ya. Kita bisa ciptakan makanan kita tuh dari satu ikan aja nih buat minum nih. Kita ciptakan nih. Tuh kan bisa lihat tuh. Ajaib banget gitu. Ajaib banget gitu loh. Ini makan juga nih. Makan nih. Tinggal gitu doang teman-teman. Jadi nggak ribet makan di sini minum sini tuh nggak ribet ya kan, kita tinggal gitu ambil ikan aja ya itu kita bisa makan nih. Kami lihat tuh nambah tuh minum udah selesai ya pang banget temen-temen ya. Selanjutnya kita mau ciptain apa sih? Kalau nggak salah sih kita butuh ini nih scanner temen-temen ya. Kita butuh baterai berarti kita harus ciptakan baterai dulu temen-temen ya. Ngomong-ngomong baterai ciptainnya dari itu ribbon plane dengan chopper ya temen-temen ya. Tuh Chopper. Enggak, ketutup ya. Oh, dia. Ke chopper dengan ribbon plan. Ribbon plan tadi kita udah punya ya. Yang ini, teman-teman, ribbon plan. Oke, berarti kita tinggal cari chopper ya, kan? Batu, teman-teman. Batu chopper itu di mana ya? Itu apa tuh? Bisa ngeluar-ngeluar kentut pula dia. Bunyinya. Kok kayak keluar-keluar apa gitu gelembung meteor ya? Oh, badai, siap. Lagi badai, teman-teman. Wuhuy. Keren. Bodo amat dah. Kita cari chopper dulu kawan-kawan. Kita butuh scanner ya kan, biar kita bisa scan lebih banyak barang ya gitu ya. Sabar Obit bakal menyelam dulu. Ini titanium ya. Ini nih chopper nih. Nah chopper ore nih. Nah sudah dapat kita ya. Berarti di kedalaman seperti ini ada chopper ya kan. Oke, tapi ingat oksigen Obit berbahaya kawan.
Sip, dapat satu lagi, nice. Dikit-dikit saja teman-temannya, santuy banget. Ini apa nih? Oh, apa tuh? Quartz. Nyawa obit das kartuy. Hati-hati, mending gue. Keren banget. Oksigen tuh, sampai ada peringatan tuh. Oh iya, ada penguin teman-teman. Dan kalian bisa lihat bentuk penguinnya tuh aneh banget, wey. Gak seperti penguin yang biasanya, ya kan? Lucu banget. Oke, kita ambil dulu ya. Batu-batu, chopper-chopper, apapun semuanya kita ambil dulu. Kita butuh banyak barang. Oke, ini titanium. Gak apa-apa, titanium, nice. Chopper-chopper, kamu ada di mana? Nanti kalau gak salah, kalau seperti season 1, teman-teman, kita tuh bisa menciptakan banyak barang yang keren banget, teman-teman. Dari kapal selam. Pokoknya mantap banget, wey. Dan kalau gak salah, di yang kedua ini tuh bakal bisa nyiptain pesawat gitu kali ya. Roket kali ya. Keren banget, keren nanti ya. Sabar, sih ada batu, wey. Mau ambil napas, ada batu. Gimana? Kita kumpulkan dulu equipment. Kita juga bisa nyelam kedalaman kayak gini, cuman itu berbahaya ya, kawan-kawannya. Terlalu dalam itu masih bahaya. Gak bisa dengar gak bunyinya. Mulai mengerikan, kawan ya. Ini apa nih? Dan kalian bisa bayangkan gak sih, jatuh di pulau seperti ini yang aneh banget bioma-biomanya. Tanamannya aneh banget, binatangnya aneh banget, terus sendirian, ya ampun. Gak bisa kubayangkan kalau aku. Nangis-nangis aku tiap hari, ya kan. Edema. Udah malam nih kayaknya, gelap banget nih. Udah mau malam kayaknya, teman-teman. Ini chopper nih kayaknya. Keluar lampu, bos. Dari mana tuh keluar lampu? Matahari atau lampu sih? Matahari kayaknya, teman-teman. Wih, keren asli dah. Tak ngerti lagi aku nih. Terlalu cantik, teman-teman, tempatnya. Oke, kita udah ciptain scanner dulu. Kita buat scanner dulu ya. Karena obit butuh scanner, teman-teman, buat banyak-banyak menyekan barang dulu. Berarti kita butuh baterai kan? Nah, kita akan bikin baterai. Sip. Jadi setiap barang yang baru kita temukan akan terbuka satu alat baru, teman-teman. Nah, ini dia scanner nih. Ini penting banget, teman-teman, scanner nih. Ini dia barang yang kita butuhkan, kawan-kawan. I have scanner, kawan. Selanjutnya obit akan ciptain apa dulu kali ya? Ini kaca kita coba buat, siapa tahu terbuka equipment baru, teman-teman ya. Kita buat-buat aja dulu yang bisa kita buat. Untuk presenter apa dah? Baterai dengan kaca. Oke, buat pisau ada resikan reverber api tuh. Ini nih. Dari tanaman merah ini, teman-teman ya. Ini nanti dulu. Sisanya nanti dulu dah. Ini tas kita bisa nyampung banyak kan? Iya, bisa banyak, lumayan banyak ya, tapi nggak terlalu banyak banget. Mending kita simpen aja kali, teman-temannya, yang enggak ini nih. Ini kita simpen dulu dah. Nah, nice. Tunggu sampai sabar, kita simpen lagi. Nah, kita udah punya scanner, teman-teman. Jadi gunanya scanner itu, malamnya cantik banget, bos. Scannernya itu buat nyekin-nyekin barang kayak tanaman nih, teman-teman. Kita bisa scan nih ya, kayak gini. Ah, tuh. Nanti kita dikasih tahu ini gunanya apa, beracun atau tidak, bisa dibuat jadi rebung apa kagak. Kota weather approaching. Seek shelter. Berbahaya, teman-teman, di luar. Lagi enggak baik. Ngeri kali ya. Nih, kita bisa scan-scan ini, koal apapun bisa kita scan, teman-teman. Nih, bisa kita scan tuh. Jadi dia kasih tahu nanti. Jadi kita bisa cari tahu itu apa, tanaman api gitu kan. Nih, yang ini juga nih. Setiap ada alat yang rusak kayak gini habis dari ledakan tuh, kita bisa scan, nanti kita bisa buat barangnya, teman-teman. Nih ya. Kita ambil tuh, lumayan tuh. Asal ada 3, teman-teman, asal 3. Asal ada 3, kawan-kawan. Tunggu, sabar. Tuh, satu lagi tuh. Satu lagi, kita harus 3. Ini kalau nggak salah sih buat alat cepat berenang ya, kalau nggak salah, teman-temannya. Alat bantu berenang gitu biar cepat berenang ya. Sabar. Oke, ini ada 2, berarti ini yang terakhir nih. Habis itu kita dapat barangnya. Cuk, tuh, udah kebuka, teman-temannya. Mantap. Bisa kita ambil dulu nih sekalian nih. Nah, dapat chopper nih. Kita lagi butuh banyak banget chopper-chopper ya kan. Kita butuh banyak banget nih chopper-chopper. Rekan-rekan. Bunyinya serem banget udah nih. Udah mulai gak enak bunyinya, kawan. Badai. Ini bisa tidur gak ya? Lupa obit, bisa tidur gak ya? Lupa obit masalah tidur-tidurannya. Sabar. Kita butuh apa lagi nih? Ini bisa diambil gak?
Kita scan-scan aja dulu teman-temannya, scan-scan aja dulu, scan-scan dulu. Yang bisa kita scan-scan aja dulu. Scan. Iya, scan. Berenang-berenang ke tepian. Ini ada ini enggak ya? Ada listrik enggak ya? Jadi kalau rumah enggak ada listrik tuh bahaya tahu. Ini ada enggak sih? Kayaknya ada nih. Kita butuh ini ya teman-temannya. Nih, chopper wind, lubricant, HP lagi. Aduh mah, ada alat satu yang enggak tahu itu apa, weh. Sabar. Kita masih belum lapar sih. Biasa aja masih teman-temannya. Ini bukan. Nih, yang kuning-kuning itu apa ya? Lupa bit, weh. Ah itu. Yang atasnya sih bisa nih kita buat nih. Yang ini nih chopper nih, kita udah ada chopper. Sabar ya, bit dulu ya. Kita ambil dulu. Nih dari sini nih. Ah, buat dulu nih. Cut. Nah, berarti kita tinggal kurang baterai. Baterai kita kurang juga. Berarti kita butuh banyak banget topper, teman-teman. Dengan lu battery can itu apaan sih ya? Lupa saya, bos. Dapatnya dari mana, bos? Sabar dah. Kita keliling-keliling lagi dulu kali ya. Ini enggak bisa tidur, teman-teman ya, atau gimana ya? Yaudah lah, kita ke tamang-tamang dulu teman-teman sampai ketemu barang-barangnya terlebih dahulu kali ya. Oke teman-teman, di sini setelah kita keliling-keliling, Obit menemukan beberapa tanaman ini, tanaman api, nggak tahu lah Obit. Masuk dulu teman-teman, kita lihat dulu ya kan, biar kita tahu itu gunanya api gitu, bisa dibuat apa. Dan ini dia ternyata nih yang kuning-kuning tadi teman-teman, namanya kuning-kuning aja biar gampang. Cairan gitu ya kan. Oke, kayak oil gitu teman-temannya. Oke, siap. Berarti kita udah bisa buat ini nanti nih. Kita tinggal butuh buat baterai teman-teman ya. Oke, mantap ya, mantap. Ini inventory-nya cukup memakan ruang ya, gede sekali kawan-kawan. Kita buat ambil chopper dulu karena kita akan buat baterai sih. Kita akan buat baterai. Ini dia baterai. Habis itu baru deh jadi nih. Wih, jadi nih set ligil api dah, alat bantu nyelam kita pokoknya nanti teman-teman ya. Bisa dipindah enggak? Bisa. Use for high speed free diving. Ya. Nanti dia bisa bantu kita speed diving ya teman-teman katanya. Mantap. Terus kita dapat banyak alat tadi ya. Ini juga nih. Sub deposit apa nih? Buat makanan ya. Ini tetap makanan, jadi minuman. Kita lapar gak sih? Lapar ya teman-teman, sedikit lapar. Kita bikin makanan dulu ya. Nah, dari ikan-ikan, karena ikannya juga bisa ini teman-teman, bisa busuk ya. Kalau kita nggak bikin nangkep ikan terus, nanti busuk dia teman-teman nih. Kalian bisa lihat nih, ada masa-masanya tuh. Jadi kalau busuk sama juga bohong, ya kan? Sabar, kita akan bikin silikon ini apa nih? Kita coba aja dulu teman-teman, biar terbuka equipment baru ya kan? Oke. Terbuka nggak? Ini nih. Lumayan teman-teman, meningkatkan kecepatan berenang kita ya kan. Jadi kalau yang oksigen ini teman-teman, kita cari fiber mesh dulu baru nanti kita bisa buat tabung oksigen teman-teman. Jadi kita menyelamnya bisa lebih lama ya kan. Oke, pertama Bit bakal buat pisau dulu sih, karena pisau itu penting banget teman-teman. Kita bisa potong tanaman nanti ya kan. Oke, bisa untuk melindungi diri kita juga gitu ya kan. Flare untuk apa dulu nanti dulu itu. Obit jadi ke... Mending kita buat sarung tangan kali teman-teman, biar lebih cepat lagi kan, karena kita belum bisa buat oksigen. Gak apa-apa gitu, yang penting berenangnya lebih cepat dulu ya. Oke, fiber mesh Obit belum tahu nih. Nih, tadi tuh apa tuh fiber mesh bahannya ya? Nih. Creeping vine. Tanaman. Oke, nanti kita potong teman-teman ya. Kalau nggak salah sih tinggal potong aja dah. Tunggu kita buat ini dulu dah. Lumayan ya kan, nambah kecepatan berenang gitu ya. Pakainya gimana? Langsung kepake nih. Nah, jadi kalau kita punya tabung oksigen, kita bisa taruh di sini ya teman-teman ya. Jadi lebih lama gitu dalam air, tahan lama. Oke, mantap. Kita simpan dulu sisanya. Ini simpan. Oke, sip. Kita buat 3 ban aja nih. Nah, langsung berburu lagi kawan-kawan. Nah, ini nih Obit bilang nih ya. Nih, kalian bisa lihat nih ya. Cepat banget kawan-kawan. Ini mapnya kita hilangin aja biar nggak ganggu perlihatan. Nih, jadi lebih kencang. Kalau nggak pakai ini tuh lama. Terus bisa senter lagi. Lagi siang buat apa nyenter katanya. Sip. Tapi tetap aja ya, kita bisa kehabisan oksigen teman-teman ya. Jadi ingat, jangan lupa naik ke atas, oke? Okay? Oke, kita akan ambil ini nih, tanaman nih. Tapi enggak tahu tanamannya. Ada supply emergency supply crate. Tunggu. Apa Obit bakal potong dulu nih. Pisau. Betul enggak sih ini? Coba ya, crab vine. Tuh kan benar kan? Dapat tuh. Nah, benar kan? Yuk bilang api. Obit banget. Potong dulu lah.
Potongnya unik teman-teman, pakai klik kanan. Biasa kan kalau senjata nembak klik kiri, ini klik kanan. Sabar. Kita ada tujuan baru ya tadi ya. Mana tuh? Oju teman-teman ya, emergency supply itu. Oke, kita ambil dulu. Ke langsung ke emergency supply aja kali ya. Tapi equipment ini kita bisa penuh nih. Nanti dulu dah. Apa itu teman-teman? Ikan? Gak tau lah, nanti dulu kawan-kawan. Kita akan bikin tabung oksigen terlebih dahulu teman-teman ya. Soalnya itu penting banget ya. Biar lebih lama berenangnya. Nah. Nih. Wih, biar keren nih. Widi. Buat melimap ide, keren banget teman-teman. Lagi badai salju nih ngomong-ngomong nih. Bisa kalian lihat nih ya. Lagi kabut-kabut badai salju gitu, enggak enak banget buat ngelihatnya. Nih kan. Dan itu planet apa itu teman-teman? Wadaw. Planet apa itu? Oh, hujan salju weh. Hujan batu. Hati-hati, nanti ketimpa. Nih, makanya dia nyempung-nyempung kayak gitu. Kami bisa lihat efeknya tuh. Itu batu es, teman-teman. Hati-hati. Kejedet benjol, ya kan? Nah, sabar dulu kita masuk dulu sini nih. Abis bakal bikin tabung oksigen dulu nih. Ini senternya kok aktif? Buang-buang energi saja. Nih, fiber mesh nih. Udah jadi nih. Ternyata di situ ya. Gampang sekali dapetinnya. Buat aja banyak-banyak dah. Nah, buat lagi. Nah, sip, baru buat tabung oksigen. Oh, pakai titanium. Obit kira nggak bisa kena prank pula obitnya. Nah, baru nih. Sret, jadi. P3K, nanti dulu lah temen-temennya. Nanti dulu P3K. Terbuka lagi nih. Blueprint lagi temen-temen. Oke. Oh, ini repair tool nih. Ini juga penting, nanti kita buat ini temen-temen. Karena ini penting banget. Cuman kita nggak ada sulfur ya. Aduh, ketutupan badan obit. Pokoknya kita butuh sulfur temen-temen ya. Sulfur. Ini kita bisa buat lagi nih. Tuh. Misalnya tuh ada gold sekarang. Ada table quartz. Ngomong HP saya dong. Bodo amat dah. Kita ambil dulu ini, kita taruh sisanya. Nah, kita kan udah punya tabung oksigen nih ngomong-ngomong ya. Jadi enak teman-teman. Lebih lama, kita lihat aja tadi 40 berapa ya. Oksigen kita bisa habis berapa lama sekarang. Jadi 72 teman-teman. Tadi 40-an jadi 72, mantep ya kan. Sekarang Obit bakal pergi ke emergency supply chest ini nih. Enggak tahu saya ini apa, tiba-tiba muncul aja ke detik kita teman-teman ya. Mending kita samperin dulu, siapa tahu ada bahan yang berguna gitu ya kan. Let's go lah. Berenang dulu kita lur. Udah mau malam lagi, jadi malamnya itu cepat banget, paginya juga cepat banget ya kan. Di dunia yang aneh dengan aneh. Tunggu ngambil napas dulu, takut juga sih. Oke, sip. Nyempungan kita. Wow, pakai lampu teman-teman biar keren. Keren asli. Keren banget kawan ya. Ini gelap banget woi, takut saya woi. Ngapain saya pergi pas malam hari ya? Ya Obit juga sih. Tunggu. Untung Obit bikin ini dulu teman-teman tadi ya. Bikin apa tuh? Oksigen dulu. Kalau enggak bahaya banget ya kan. Masuknya dalam nih. Oh my god, ada sesuatu kawan-kawan di sini katanya. Mana nih? Oh, ini nih. Dapat nih kotak nih. Dapat P3K doang. Mana lagi nih? Oke, nih. Apa tuh? Apa itu, woi? Gak tau lah saya, bodo amat dah. Ini kita ambil dulu nih. Nah. Besok kita naik dulu, teman-teman. Mana dia? Obit belum bikin senter sih ya. Di mana dia alatnya sih? Kemana dia? Ini dia. Kagak Obit nih. Nih, kita bisa nih. Scan dulu, teman-teman. Biar dapat satu fragment baru ya. Oh my god, apa ini, woi? Sea monkey. Waduh. Monyet ini teman-teman, monyet laut. Apa tuh? Monyet laut. Oh, kita dapat blueprint baru ya, ngomong-ngomong ya. Ngomong-ngomong ada sea monkey tuh rese banget teman-teman. Dia ganggu kita, woi. Betombo lah kita, yuk. Betombo katanya. Ini kita buka dulu nih. Oh, minuman lumayan. Ada lagi enggak? Jadi biasa di kota-kota ini kita bisa scan dapat barang baru teman-teman. Ini gede rese banget asli dah. Oh, ini bisa kita scan nih. Nah, lumayan ya, bisa kita buat nanti teman-teman. Buat, jangan sampai kita ada kelewatan barang gitu kan. Oke, sip, udah gak ada apa-apa lagi. Kita balik yuk, go to home. Let's to do go. Tapi ambil napas dulu, go. Kita bisa buat lipstick apa itu.
Let's go home. Ngomong-ngomong itu rumah bukan juga rumah pertama rumah terakhir kita ya, teman-teman. Itu cuman rumah sementara ya. Nanti kita bisa bikin lagi yang lebih mantap dan lebih besar ya kan. Ini apa nih? Scan dulu, Lur. Bisa enggak? Oh, bisa diambil. Bisa diambil telur, teman-teman. Oh my god, jangan-jangan telur monkey tadi ya. Nih, creature egg nih. Nanti Ubed digebuk pula dengan Drea. Nih, kita ambil dulu telur-telurnya nih, siapa tahu berguna. Telur-telur enggak tahu telur sapi, teman-teman. Pokoknya ambil aja dulu ya kan. Sabar-sabar. Ini kalau udah gelap gini nih agak enggak enak lihatnya ya. Walaupun memang menakjubkan gitu kan, ada lampu di mana-mana karena ikannya berlampu gitu kan. Tapi tetap aja enggak enak lihatnya, serem. Sabar-sabar, sambilan pungut-pungut barang nih. Saya kan pemulung. Nah, jadi aja pemulung kita nih. Kita pungut setiap barang kita lewatin, teman-teman ya. Nih nih. Nah, ambil. Pokoknya ambil. Yang bisa lihat enggak tuh, dunianya keren banget, kawan-kawan. Lautnya benar-benar indah banget. Indah sih kalau belum ketemu monster yang aneh ya kan. Kalau udah ketemu mah enggak indah, teman-teman. Yang ada tragis. Enggak ada indah-indah lagi tuh, enggak ada itu. Tragis sih kan. Sabar, kita pulang dulu nih. Hari ini kita dapat satu blueprint baru, mantap juga, teman-teman ya. Kita dapat blueprint apa tadi ya? Ngomong-ngomong cek dulu yuk. Nih kita dapat mineral detector. Oke, mineral detector lumayan, teman-teman. Jadi bisa mendeteksi ada barang-barang bagus gitu kali ya. Buatnya juga nggak susah, teman-teman. Cuman butuh baterai, copperware dengan silicon rubber ya kan. Terus kita dapat light stick juga ya kan, walaupun Obi nggak terlalu penting sih ini. Ini cuman kayak lampu doang. Nanti dulu itu. Terus apa dapat flare juga ya tadi ya? Flare ya. Flare-nya gratis lagi. Wah, kawan tuh bisa lihat tuh. Jangan taruh di rumah, Obi meledak keluar rumahku nanti. Sisanya udah nggak ada lagi yang Obi harus buat ya. Nggak ada lagi, teman-teman ya. Ini doang. Ini buatnya juga gampang dah. Harusnya kita punya bahan dong. Ini butuh ini. Apalagi tadi? Lupa saya, weh. Ini baterai dengan copperware. Coba kita copperware. Kita pakai apa sih buatnya ya? Coba ambil dulu. Ini butuh ini. Dengan baterai ya? Baterai tadi butuh ribbon plan. Oke, ribbon plan saya juga punya dong. Oh iya dong. Saya kan pencari supply material paling jago. Oke, baterai. Sip. Kita buat dulu. Nah, jadi dah. Mineral detector, teman-teman ya. Jadi kita bisa mendeteksi gitu kali barang-barangnya. The mineral detector can sniff out raw materials, potentially saving you hundreds of hours of searching. Ngomong-ngomong cara pakainya gimana, Bang? Gimana pakainya? Oh, gini. Mana kedeteksi gak dia? Oh, nih kita klik dulu, teman-teman, mau cari api gitu, Igan. Siap. Nih kan bisa lihat nih. Diganti dulu nih. Mau apa nih? Mau ini. Nih, kita butuh kristal sulfur ya kan. Sabar-sabar, simpen dulu barang-barang yang lain. Yang lain ini telur api, ini telur naga bonar. Nih makanan makan dulu lah sebelum busuk dah. Ini makan nih. Sip. Sekarang kita keluar dulu, teman-teman. Oke, udah pagi. Kalian bisa lihat tuh, cepet banget pagi ya. Tadi kita baru malam. Udah pagi-pagi aja tuh. Tuh. Mantap ya. Salah. Ini nih. Kita kan butuh kristal sulfur ya. Mana sih? Kristal sulfur. Ah, ini dia. Mana? Kedetek kagak nih. Hai dema. Gimana cara makainya, teman-teman? Obi enggak tahu nih. Hah? Cara pakainya gimana, weh? Ya, malah pergi dia. Oh. Gimana sih? Ih, tak ada tahu, teman-teman, saya, weh. Udah powernya udah berkurang aja dari 95% tuh. Boros baterai. Bocor, jangan-jangan baterainya ini bocor ya, kan? Enggak tahu lah saya, bos. Ngomong-ngomong, kalau enggak bisa kita ambil ini di sini aja dah. Bukan yang ini ya. Ada tuh satu jamur yang bisa kita pakai, teman-teman. Mana ya? Pemet bunyi api tuh. Ya ampun. Si Sun Gokong datang habis ini, weh. Sabar-sabar. Kristal sulfur nih. Kok enggak keluar nih? Kedeteksi lah. Ini cara pakai barangnya gimana sih?
Enggak ke detek apa api. Nih bawah nih ya, nih. Oh ini ada gini teman-teman tuh. Gitu doang lah, enggak berguna artinya weh. Ada bunyi tuh titit. Ini juga saya tahu enggak perlu Anda deteksi di depan muka saya. Ya ampun, ya ampun. Saya kira gunanya apa teman-teman? Pusing juga kepala saya dah. Ini ngomong-ngomong tanaman ini bisa dimakan nih, yang tadi Ubin makan nih teman-teman. Ngambilnya di sini nih, mantap kan? Tinggal panen aja nih, kayak anggap aja buah kelapa gitu ya. Nanti kalau lapar tinggal makan nih. Enak kali. Sabar dulu. Kita cari dulu sesuatu barang berharga kah? Nih deh, ada garam nih. Nah, garam. Punya apa itu kretok-kretak-kretok? Ini apa nih? Wih, tongkatnya Zeus. Ada ikan pula nempel situ teman-teman ya. Sabar, deteksi dulu kita. Sabar. Oke, dapat. Ini apa itu teman-teman ya? Dia kesetrum gitu kayaknya gitu loh. Oh my god, kenapa itu? Woi, ya, beku bit woi. Ya, ya beku woi. Ah, meninggal bit. Woi, gimana nih? Ya, meninggal bit. Ya, meninggal. Ma. Oh, selamat. Woi. Aduh, aku harus peringatin makku nih, jangan beli ikan seperti ini, bahaya. Aduh, kabur. Kabur. Beku kita teman-teman, kali tembak, prep jadi patung. Kabur dulu, kita jalan-jalan dulu deh. Ini kalau udah masuk ke dunia yang penuh rumput-rumputan ini tuh antara cantik dan serem nih. Tuh, Yun Kuno. Ada bahasa dari alien teman-teman. Tuh, dia ngasih sandi Morse. Siapa yang tahu artinya tolong kasih tahu bit ya. Tuh. Tetot. Stress call. Transmission of unknown origin. Ah, kan? Source of transmission depth calculated at approximately. Kita dapat transmisi, teman-teman. Yang mana lagi tuh transmisi yang mana tuh? Obi lupa dah cara ngilang-ngilangin tanda itu gimana ya? Lupa weh. Buka map sini ya. Oh, ini teman-teman. Ini kan udah tadi ya? Ya kan kita kan udah ke sini kan beacon emergency supply. Ini kan udah. Kita jadikan hijau dong. Apa itu lagi tuh, weh? Putri duyung. Oh my god, ada putri duyung, teman-teman. Putri duyung. Kabur. Jangan lho, putri duyungnya ternyata menyeramkan sekali sepertinya. Jangan lho, kita belum kuat, teman-teman, belum kuat. Rumah saya di mana? Oh, semua saya. Jangan terlalu jauh dulu kita ya. Kan bisa lihat nih kawan-kawan ya. Ini apa ya? Jembatan api deh ini. Kayak gurita gitu kawan-kawan ya. Kayak gurita asli. Wow. Kayak gurita nih. Ini masuk kayaknya gak bakal balik ke atas gitu kan. Nempel di bawah gitu. Nempel di bawah gitu. Ditarik kita. Jangan dulu ke sana. Takut tuh bete kan. Sabar, kita perlahan-lahan. Selo-selo santuy teman-temannya. Kita udah punya beberapa alat yang sederhana minang dulu dah. Nah, cuman gue punya apa lagi tuh ngerengok-ngerengok dia. Sabar bos, sabar. Kita butuh gold ore nih. Gold ore tuh gak ketemu ya. Biar dapat barang baru gitu. Dari tadi titanium terus ya. Titaniumnya sudah banyak ini. Yang ini gak bisa diambil ya. Deram. Oksigen. Oh my god, oksigen. Ada jamur satu yang Ubit belum ketemu teman-teman ya. Satu jamur gitu loh, yang warna merah. Warna merah, tapi di mana ya? Kok nggak ada ya? Nah ini nih. Kok nggak salah sih ini teman-teman ya? Oke, fix salah, sorry. Salah. Tebakan Ubit salah. Coba kita masuk dulu dah. Oke. Apa tuh? Personal lock. Picked up what sounds like a distress call. Tadi kita mendengar suara yang aneh dan yang Ubit bilang tadi sandi Morse teman-teman, tapi kita nggak tahu itu apa kan. Mungkin suatu saat kita bakal tahu itu apa nanti teman-teman ya. Cuma nanti aja deh, tahunya nanti dulu, bahaya. Kita butuh repair tool tuh nanti kalau untuk benerin, jadi kalau ada yang bocor kita bisa benerin teman-teman. Ini pakai repair tool, cuman sekarang nanti dulu. Karena rumah kayak gini ya nggak bakal hancur harusnya ya. Harusnya sih nggak hancur ya teman-teman, ini nggak tahu juga dah. Selanjutnya nggak ada lagi sih. Kompas kita butuh nggak sih kompas ya? Butuh sih nanti teman-teman ya. Tunggu, itu bunyi apa? Ledak leduk pusing juga kepala Ubit tuh.
Jangan serang rumah saya ya. Terus selanjutnya repair tool. Apalagi ya repair tool. Repair tool itu kalau dibuat kita butuh ini nih. Kristal sulfur yang Ubit lupa dapat dari mana. Kok nggak saya dapat dari ikan nggak ya? Ih lupa saya bos. Ini makanan ngomong-ngomongnya tadi yang jamur kita ambil nih, makanan nih bos. Ini juga makanan ternyata. Gak kena penyakit nih kan makannya. Lalu kan kena penyakit lucu juga. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk game Subnautica Below Zero-nya cukup sampai segini aja dulu ya. Sebenarnya masih banyak banget yang Obit penasaran nih kan, yang pengen Obit segera kejar untuk buat ya. Cuman durasi videonya udah kepanjangan, jadi videonya cukup sampai segini aja dulu teman-teman. Nantikan untuk part-part selanjutnya. Dan ya udah, terima kasih buat kalian udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah.